Pelbagai cara dilakukan bagi melepas rindu tidak dapat pulang beraya di kampung halaman bersama keluarga ekoran PKP. Di Kemaman, Terengganu, kira-kira 300 pegawai dan anggota polis di perumahan polis Bukit Mantok menghiasi rumah dengan lampu berwarna-warni bagi menghilangkan kerinduan itu dan memeriahkan lagi sambutan. Mereka menghiasi kawasan perumahan dengan memasang lampu berwarna-warni dan pelita raya sebelum pengumuman PKP dibuat bagi menghidupkan suasana hari raya sekaligus mengurangkan kerinduan terhadap kampung halaman. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan, cetusan idea kreatif anggota Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kemaman itu antara lain bertujuan memupuk semangat kerjasama dalam kejiranan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan motivasi pegawai dan anggota saya di Kemaman yang hampir 2 tahun tidak boleh merentas negeri dan daerah. Apatah lagi sekarang ini COVID makin meningkat, keadaan yang menekan keperasaan dan menurunkan sikap pekerjaan. So kita bagaimana mencari jalan untuk meningkatkan motivasi kepada pegawai dan anggota saya. Superintenden Hanyan berkata, aktiviti itu juga dapat melahirkan keseronokan menyambut hari raya bersama rakan setugas. Aktiviti itu juga akan dijadikan program tahunan setiap kali tiba hari raya Aidilfitri untuk menaikkan moral dan menyemai rasa tanggungjawab setiap anggota.